dulu nih. Orang Sunda lawan orang Bali di sini, langsung saja kita mulai. Ini dia Single Point. Umumkan hadiah demi hadiah yang akan kita berikan di setiap permainan. Kalau ada yang sabu bersih akan langsung mendapatkan uang 2 juta rupiah. Kalau ada WAT, wow, aku terkejut, ada 2 juta rupiah. Dan juga di sini di Single Point, di salah satu jawaban akan ada suara ini nih. Kejutan, hadiahnya adalah 1 juta rupiah. Dan masih banyak hadiah jutaan rupiah lainnya. Pokoknya pulang dari sini semuanya jadi jutawan. Oke, langsung aja segera kita mulai ya. Permainan ini dengan kapten masing-masing tim. Sansan, Ari Budi, maju ke depan. Langsung saja kita mulai ya. Okay. Satu tangan dekat tombol, bersiap. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 7 jawaban teratas di layar. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat orang menerima tawaran produk dari SPG? Cantik. Cantik. Oh! Tapi kalau jawabannya ada gimana? Boleh. Coba kita cek. Jawabannya ada baikan. Kalau jawabannya enggak ada, wah musuhan. Survei membuktikan. Ada. Ada. Penjual cantik. Ada. Aman, aman. Palura. Aman. Enggak jadi musuhan. Iya. San. Siap. Ini nomor satu masih kosong. Kalau mau main, harus terjawab nomor satunya. Ini alasannya bisa apapun. Apa yang membuat orang menerima tawaran produk dari SPG? Yakin nomor satu, promonya menarik! Promonya menarik! Oke, stop dulu. Stop dulu. Stop dulu. Harus detail, promonya apa? Promonya menarik. Ya apa, promonya itu apa? Sebutkan, promonya apa? Menjelaskan. Mempromosikannya menarik. Oke, stop. Berarti cara menawarkannya. Menawarkan, oh, mempromosikan. Oke. Okay. Yeah. Survei membuktikan. Ada. 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 Oke. Bagaimana dari Kelurahan Panjar, mau main atau lempar? Sansan, saya main dulu ke Bali, asik ke Bali ya, liburan. Oke. Oke. Jadi itu tidak melulu tentang skill dari SPG-nya, bukan SPG-nya cantik, cara bicaranya bagus, bukan itu. Bisa tentang apapun. Buat Grace. Yeah. Apa yang membuat orang menerima tawaran produk dari SPG? Tidak tega. Gara-gara tidak tega, kasihan, iya. Oh. Iya, oh. SPG-nya bilang gini, coba, Pak. Bapak, coba. Kasihan, iya. Kasihan, enggak ada alam, enggak ada alam, Rik. Kata Pak Ari juga katanya kasihan, cantik, yaudah kasih rumah aja. Oh. Katanya, iya. Pusing, pala. Survei membuktikan. Mbak Putri. Ya. Ya, siap ya? Ya. Apa yang membuat orang nerima tawaran produk dari SPG? Diskonnya besar. Nah. Ya.
Oh, itu ada hubungannya dengan promo tadi kayaknya ya? Iya, dikasih clue. Iya, tadi saya promo, promonya apa? Diskon. Tapi belum tentu ada. Ada dong, harus ada dong. Firme membuktikan. Waduh, tuh. Iya, beli. Apa yang membuat orang? Apa yang membuat orang menerima tawaran produk dari SPG? Barangnya luwung. Luwung tuh apa? Barangnya bagus. Oh. Bahasa Balinya bagus tadi apa? Luwung. L-U? U L U W U N G L U W U Weng L U U N G U Lunung Luung L U U N G Luung 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 itu untuk barang aja atau apapun? Barang sih, lebih spesifik ke barang. Kok ke barang? Kalau orangnya kayak belinya itu kan tampan menarik, bagus. Kalau ganteng tuh bagus. Kalau jegek? Jegek, cantik. Cantik. Iya. Oh, jegek. Jadi barangnya lung? Lung. Oke, bagus. Bagus. Survei membuktikan. Keren. Oke, Gurah. Yap. Oke, beli Gurah. Tiang tanya beli. Nggih. Apa yang buat orang terima tawaran produk dari SPG? Selain bagus, dapat diskon, diiming-imi hadiah lagi. Ada hadiah lagi. Iya. Misal tuh kayaknya nyambung sama promo tadi ya. Iya. Nye. Tapi belum tentu ada. Ya. Harus ada. Membuktikan. Ada. Dapat bonus hadiah dan itu juga apa bonus 1 juta rupiah. Hebat 1 juta. Ini gak sia-sia saudara kita dari Bali jauh ke sini. Belum ada tetot. Pak Lurah. Siap. Siap ya. Apa yang membuat orang menerima tawaran produk dari SPG? Kebetulan SPG-nya teman. Dan kebetulan cantik. Wah, masalah lagi. Memang gak jauh-jauh. Ada survei membuktikan. Tetot jangan kasih tetot, kasih jawaban ya. Tetot beneran. Ingat ini dua lagi sapu bersih ada 2 juta rupiah di depan mata. Ayo. Ayo dong. Biar langsung jadi 3 juta nih. Mbak Grace, Bu Lurah, siap. Putri juga siap ya. Mbak Grace, apa yang ngebut orang nerima tawaran produk dari SPG? Titiang memang lagi perlu nih ke barang. Oh emang perlu. Iya. Kebetulan perlu barang. Iya. Oke. Survei membuktikan. Putri berpikir satu lagi. Apa yang membuat orang menerima tawaran produk dari SPG? SPG ramah. Survei membuktikan. Ada. Ya.
Majakarta, nilai 89. Bisa direbut, silakan diskusi. Mbak Lutu. Waduh. Tiba-tiba mendebarkan. Benar, dapat 2 juta dan nilai besar. Apa yang membuat orang menerima tawaran produk dari SPG? Ada garansi, Nek. Ada garansi. Jaminan. 2 juta. Survei membuktikan. Kang Teteh, ya ada 89 poin ya. Siap, siap. Kita rebut. Siap. Biarlah mereka yang mengumpulkan, kita yang menikmati. Amin. So, jangan sampai salah jawab ya. Sok, Ripan. Siap. Apa yang membuat orang menerima tawaran produk dari SPG? Harganya murah. Murah. Teh Cica. Ya. Karena murah ya udahnya. Iya. Apa yang membuat orang menerima tawaran produk dari SPG? Dipaksa. Dipaksa. Jadi paksa gitu. Iya, iya. Oh, target nih. Sok atuh. Iya, iya. Satu aja. Akhirnya kepaksa, meli. Ya udah, Butuh. Sok, Neng Ajeng. Apa yang membuat orang menerima tawaran produk dari SPG? Ada khasiatnya. Iya. Kebetulan lagi perlu pakai ini. Iya, bener. Bisa, betul. Tapi ini, apa yang membuat orang menerima tawaran produk dari SPG? Karena keterpaksaan juga. Terpaksa, iya. Oke. Kang Santai kan kapten ya. Kapten. Harus bijaksana kalau kapten itu. Pilih salah satu ya, untuk dapat nilai 89. Bali deg-degan di sana. Sok, Majalaya, Tong Ele. Apa yang membuat orang menerima tawaran produk dari SPG? Dipaksa! Dipaksa. Survei membuktikan. Cek jawaban harusnya adalah murah. Sabar. Jika nama kudunya Ripan yang jadi kapten, sabar. Oke, yang jelas nilai masih dipertahankan oleh Panji.